Terus gitu deh, nggak bisa tidur sampai jam 3:30. Makasih Kak Febri giftnya. Ya gitu, aku sering banget kebangun malam terus nggak bisa tidur sampai jam 3:30 kan. Terus aku ada bangun jam 7. Terus ada kegiatan pagi. Dan aku tuh pulang selesai kegiatan jam 1. Terus lanjut video call. Dan ini aku baru mau makan, guys. Lapar banget. Gak apa-apa ya. Kalian hari ini ada kegiatan apa aja? Kepo katanya, parah sih. Skripsi Chel, semangat. Abis guys, udah liat foto kamu. Pengen pajama tapi pensi. Bohong itu. Sebuah kehoaksan. Aku sambil makan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh ya, aku belum perkenalan. Konbanwa watashi wa JKT48 Academy Class UA Asharu desu. Yoroshiku onegaishimasu. Halo semuanya. Pedes nih. Aku udah mandi, udahlah. Tapi kayak besok aku nggak ada kegiatan sih, makanya aku mau showroom. Jarang juga kan aku showroom sampai malam. Sebenarnya kalau misalnya ini kalau nggak ada lighting, kuat-kuat aja. Karena ada lighting aja, jadi kadang matanya suka pusing. Hasil aku udah mandi belum? Aku nanyain rok bukan celana. Tadi siang banyak yang nyariin. Pasti di showroom Kasinhap ya. Aku ada kegiatan tadi siang kan, padahal aku kayak pengen showroom gitu sama Kak Sinap. Soalnya Kak Cindy tuh juga lagi banyak kegiatan, aku juga lagi banyak kegiatan. Terus kegiatannya beda-beda gitu kan. Misal makan apa itu? Nasi goreng. Makasih Kak XX Skywoni. Ipada si Sinhab gak di warung. Ih, enggak tahu. Aku tuh enggak tahu. Tapi aku udah ngechat dia kan, udah ngechat Kak Sinhab, Kak Cindy di chat. Terus kata dia iya. Tunggu. Aku enggak ada kegiatan gitu. Semangat Kasin yang lagi nugas. Hai Kak Ifdal. Assalamualaikum, assalamualaikum salam. Pedes oi. Ayo yang belum makan, makan dulu, jangan sampai telat makan ya guys. Nanti kayak aku, mahnya suka kambuh. Jangan dicontoh. Semangat ya lagi nugas. Makasih Kak Ahmad Zainuri. Kimi mana Cel? Di bawah guys. Kalian udah nemu Oshi belum? Antara Kimi, Kumi, dan Kimi.
Makasih Kak Riri. Katanya tuh diskonnya. Yang lagi mager gak dikasih semangat. Semangat mager-magerannya. Itu minum kopi, Cia. Enggak, itu tempatnya doang. Kalau mah gak boleh minum kopi kebanyakan. Tapi katanya kalau mah, kalau lagi migran bagus tau minum kopi, emang iya ya. Makasih Kak Bintang gift-nya. Kamu mah iya. Waktu itu pernah kambuh tau lagi show. Tapi tetap lanjut. Acak tadi jam 12 ditunggu Kak Cindy. Iya guys, makanya kalau nanti udah gak ada kegiatan ya. Aduh, gak collab sama Kak Freya. Tadi aku baru aja teleponan sama Kak Freya, ngajak showroom bareng. Terus tadi pagi aku juga ke rumah Kak Freya kan. Tadi pagi aku ke rumah Kak Freya. Miku udah makan belum, Cel? Coba tanya ke Mikunya. Justin bengong aja tuh, Justin. Katanya Justin kerja. Jadi tasannya rusak. Baru lihat Asya makanannya nggak makan buah, iya nih. Lagi lapar banget, belum makan. Tapi ini enak banget, ini kayak nasi goreng kelenak. Iya Kak Asya. Keluar dia. Dia ngantuk kan, si Justin. Terus HP-nya casannya rusak. Hasil itu TikTok curang banget. Ih, curang kenapa? Kocak tau. Aku ngeditnya sambil ngakak. Dan yang ngirim pertama tuh kan Azizi sama Puel kan. Gambarnya pedes. Yang ngirim pertama kan Zizi sama Puel. Terus mereka tuh kayak gercep banget. Sedangkan Katrin, dia cuma ngerit doang kan. Terus dia baru bales jam 1 malam. Sedangkan aku ngirimnya itu jam sore gitu, kayak jam 5. Lo tau gak singkatan dari dimsum? Apa tuh? Arigato gozaimasu, namarasan. Maaf ya guys, aku gabut banget. Kayak gabut banget. Tapi aku kayak pengen rutin showroom gitu kayak yang lain.
Makasih Kak Girumon. Dan Kak RF. Saya mau live sampai jam berapa? Belum tahu nih. Kalau udah disuruh tidur sama mamaku, aku udah. Soalnya mamaku tahu kan, mata aku makin parah. Tapi nggak parah banget sih, maksudnya kayak suka ngeluh gitu loh. Sabar. Showroom pagi-pagi lagi dong. Kalian udah bangun belum? Bercanda. Ayo showroom pagi besok mau. Sekalian temenin aku kelas. Enggak sih, enggak kelas juga. Maksudnya kayak gitu deh. Sudah diperiksa matanya, Shell? Udah, tapi kayak udah lama gitu loh. Apa namanya? Terakhir cek udah lama banget tahun lalu kan. Terus ya udah. Terus waktu itu mamaku bilang, kamu rajin-rajin pakai itu obat vitamin yang dikasih dokter. Tapi nggak tahu, udah jarang pakai. Makasih Kak Hamam giftnya. Tapi udah gak apa-apa sih sebenarnya, udah sehat. Kalau pengen lihat yang masih parah banget, pernah aku post di Twitter pas lebaran. Itu lagi parah-parahnya sih. Mataku tuh kering gitu. Gak habis-habis itu nasgor. Iya nih. Makannya emang harus pelan-pelan. Nih yang ini nih guys, kelihatan gak sih? Udah jauh kelihatan ya. Kalian kalau makan nasi goreng suka acarnya gak sih? Aku suka banget. Apa sih ini namanya? Timunnya sama kayak apa sih, wortel lah. Acar tuh enak banget, apalagi kalau misalnya makan pakai nasi goreng kambing. Itu enak banget. Nggak suka tapi ngikut ke makan. Guys, dikit lagi habis kok. Dikit lagi habis. Sabar, sabar. Showroom outdoor dong. Di mana, guys? Aku enggak tahu. Ini tangan kanan ya. Mirror ceritanya.
Makasih kate jip jip. Oh, di sana kelihatan kanan. Oke, okay, oke. Okay. Showroom abis show cel. Show besok Sabtu maksudnya. Suka nasi goreng coklat apa putih? Maksudnya kecap atau mentega gitu. Aku lebih suka mentega sih sebenarnya. Karena dia masih kayak enggak tahu enak aja aku suka mentega. Hai guys, kalian lebih suka mana? Nasi goreng mentega atau nasi goreng kecap? Ini suapan terakhir BTW. Suapan terakhir. Dikumpulin dulu. Suapan terakhir, bismillah. Pedes deh kegigit cabenya. Susah. Abis. Sekarang kita ngapain nih? Mau maskeran deh. Mana maskerku ya? Udah habis guys. Pedas. Kok pedes itu, Ben? Biasa aku makannya gak kepedesan. Padahal dari tadi gak pedes. Alhamdulillah. Aduh. Ada PR gak? Gak ada. Bukan gak ada sih, gak tahu lebih tepatnya. Baru kegiatan kah? Iya, tadi aku habis video call. Maaf ya, sibuk sendiri. Maafin aku. Salam buat Rafasha. Dia lagi bobo di bawah. Nggak ada yang jagain, nggak tahu deh siapa yang jagain. Kayak adik si Justin jagain. Tuh jenong banget. Jenong. Video call-nya di tempat latihan. Enggak, ini di rumah video. Justin mana, Chel? Di luar. Oh, maksudnya PR itu. PR yang tadi video call. Kita mau maskeran. Kelihatan. Maskeran, tapi aku mau minta tolong Justin lagi. Tin? Justin. Kayaknya dia di bawah deh aku. Oh, tadi ada yang nyaut enggak sih? Justin? Oh, lagi makan kata mamaku. Ih. Ya udahlah. Dengar enggak tadi mamaku teriak? Lagi makan. Soalnya aku mau maskeran kan. Aku mau minta tolong dia. Show pakai facial susah enggak, Shell? Sebenarnya enggak susah sih, tapi kadang suka keangkat gitu. Pinter Justin, pernah enggak dengar? Tadi barusan mamaku dengar enggak sih mamaku ngomong lagi makan gitu.
minta tolong pakein masker. Enggak, bukan gitu maksudku. Eh, kalian lucu banget sih. Ininya Afanya masih kucing. Coba ganti lagi jadi kucing semua dong. Cel-cel, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak Naura Azalea. Aku itu mau minta tolong. Kenapa sih dia susah banget diminta tolongnya? Aku pakai hand sanitizer dulu deh. Supaya maaf ya, ini jenong banget jidatku dong. Apa aku kucing naik panda-pandaan? Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu bekas digigit semut belum hilang, Cel. Belum, ini tuh benjol tuh. Kalian lihat gak sih, ini tuh benjol. Soalnya Rafasha juga benjol palanya karena digigit semut. Kayaknya karena waktu itu aku main sama dia kan di rumput-rumput. Tapi maksudnya aku main gak sampai tiduran. Tapi kenapa? Kenapa gitu kan? Kita pakai masker. Oh my god. Aku udah lama banget. Udah sebulan gak pakai masker. Eh, ini hitam lagi. Tolong ya. Hah, benjol nular? Enggak, maksudnya tuh maksudnya tuh aku sama dia lagi main. Lagi main di taman. Tapi di maksudnya di depan nih, di depan rumahku kan ada taman tuh. Nah, tapi aku tuh enggak sampai tiduran, tapi kenapa dia gigitnya di sini coba? Kalian bisa jelaskan? Emang maaf ya, aku nggak punya kuas jadi pakai tangan, tapi aku udah pakai hand sanitizer jadi nggak apa-apa ya. Ya kayaknya semut Tangerang sih. Ini sini. Kayak tentara mau nyamar di hutan. Jangan di SS ya guys. Nanti aja kalau udah cuci muka udah cantik. Nah. Emana guys? Makasih Kak Bima Danta gift-nya. Kenapa sih pada bilang wajib militer? Terpesona. Aku terpesona. Itu tuh lagu apa sih guys? Aku enggak tahu. Aku sering lihat itu di TikTok. Sekarang yang lagi showroom siapa aja guys? Ya aku suka banget ngomong guys. Yang lagi showroom siapa aja sekarang? Yel-yel TNI. Oh. Tapi kok aku lihat kayak ada yang kayak boy band gitu. Itu bukan boy band sih. Eh, orang tahu enggak sih aku pernah lihat ada orang pakai masker tuh sampai sini. Coba apa yang dimaskerin di sini? Iya, tadi aku nelpon Kanunu sama Kafle, mereka lagi short enggak ngajak. Kasih belewakannya sekarang. Wow. Maaf ya, ini jadi aneh ya. Semoga gak nempel di alis, please. Apa sih? Yah, no. Tidak. Ih, kenapa malah ditambahin? Maaf ya guys, ini bukan di kaca jadi gak kelihatan. Oh my god, Chel, please stop ngomong guys. It's so annoying, you know. Eh, boleh gak sih ini bekas gigitan nyamuk di maskerin? Kan Ashel glowing up. Ashel glowing up. Pakai L bukan R. Nah, ini dia.
udah lu sini aja, nanti kalau gue butuh lu turun ke bawah ambilin yang gue minta. Ngapain mau apa lu, lu suka udah jangan dibaca merek ya. Suka apaan? Apa? Suka apaan? Suka bacain ini merek. Katanya sabar ya Tin. Itu yang bisa dikelet tuh kan sih? Iya. Peel off, kelet, kelet bahasa lu. Terpesona. Sabarin katanya kata orang-orang. Di sini bagian sini rawan. Aduh. Besok ada kegiatan apa sih? Belum tahu nih. Tuh lihat deh guys, lihat dia benjol sendiri. Astaga, nggak bisa dicakar sama banget emang. Siapapun nyamuk, siapapun semut yang gigit aku di taman. Apa? Naikin gaji Justin. Dia nunjuk-nunjuk komen yang bahas dia biar dibacain. Narsis banget lo emang. Dan gimana guys? Ini hitam-hitam. Sini-sini, enggak lah. Sininya? Enggak lah. Ya masa gue sambung gini? Kenapa, Mom? Kamu juga narsis? Iya sih, 11-12. Karena kita kan, apa namanya, adik kakak gitu. Sebelah kiri belum rata. Mana? Udah rata ini. Ini emang tipis. Karena kalau tebel, keringnya tuh bisa sampai setengah jam. Aku enggak mau. Aku pengennya 5 menit kering. Apa tuh masker 5 menit kering? Tapi aku saranin ya, kalau masker, kalau kayak ini, mending jangan yang peel off deh. Kayak ini? Yang apa ya disebutnya? Jangan yang peel off, mending yang ada kainnya, apa tuh namanya? Kain bukan sih namanya? Bukan, kayak kertas gitu ya. Itu kain plastik. Norek. Plastik pen plastik sih kan semua kain basah. Kamu kayak lagi cosplay. Cosplay apa tuh item-item begini? Ini kok aku pakai banyak banget ya, udah setengah aja. Sekitar gini juga. Betul nggak makainya? Shit mask, ya lo norak banget sih kita. Tenang, tenung gak sendirian noraknya. Aku juga norak. Udah rata belum sih? Sini nih. Haha, masa kan tadi sampai ke leher coba? Enggak, di sini nih. Iya udah. Nih, deket dagu nih. Nah iya yang situ tuh. Asal di rumah aku pakai masker. Kasih tahu Tin, kasih paham. Kasih paham dia. Humornya gak Tin? Kayak 11-12 dah sama humor lu. Kayak lu lebih garing. Lu lebih garing lagi. Lu enggak. Udah mau habis. Makanya emang sebanyak gitu ya. Jason pernah pakai masker nggak katanya? Pernah, kalau mau keluar. Haha, tuh kan lu sama aja. Ayo, aku kamu ya, Tin, aku kamu. Kamu mah sama aja. Enggak, udah nggak usah ngide. Selesai. Nih, sininya nggak usah kan? Selesai. Kenapa sih orang-orang pakai masker pada cakep? Kayak Abel gitu cakep kan dia pakai masker. Oh yang ini ya?
Yang Dita. Banyak banget makinnya, iya nih. Tadi katanya ketipisan, sekarang kebanyakan. Emang dasar ya. Ini nempel di sini. Oh, nggak mau ada ini. Aneh mukaku. Ayo sekarang. Aku tadi awalnya pengen ini kayak night routine gitu, terus handphonenya dibawa-bawa. Boleh nggak sih handphonenya dibawa-bawa? Boleh nggak guys handphonenya dibawa-bawa keliling gitu? Malah aku pengen kayak ini loh. Gitu deh. Aisyah jadi kayak performer teater Jepang. Emang gini ya guys. WKWKWK kayak kura-kura ninja. Apa? Ih. Belum tuh lah. Berantakan kamarku, jangan. Ini aku BTW dapat set dari Kak Indah. Dapat kayak lotion gitu dari Kak Indah, terus wanginya enak banget. Wanginya tuh kayak ini aku yang biasa. Apa sih lo? Ini punya kamu nih. Pelangin nih. Ambil. Ini dari Kak Indah kan guys. Terus gitu deh. Langsung aku pakai. Wanginya enak banget. Sekarang jam berapa sih? Aku pengen kayak orang-orang deh. Kalau pakai ini tuh putih permanen gak sih? Enggak lah. Dari tadi aku ngomongnya kekecilan gak sih? Aku kayak bisik-bisik gitu. Mungkin aku udah kebanyakan ngomong. Kak Indah lucu ya? Iya lucu. Kucingnya pada kemana, Cel? Di bawah? Itu dikletokin apa dibilas, Cel? Dikletokin. Kletokin apa ya, coba? Kayak burung dara. Kedengeran dengan jelas kok sampai ke hati. Waduh. Susah ya. Halo, Cel. Halo, Kak Arifin Ilham. Nanti susah ngomong kalau kering, iya makanya. Ini udah kecil-kecil. Ngomongnya udah bisik-bisik terus nanti makin kecil lagi nih kalau udah kering. Dia habis bengkel di mana ya? Hai, Kak Pasha Pradana Naim. Gak apa-apa, Justin. Selamat malam, Cel. Malam. Halo, Cel. Aku gak pernah disapa. Hai, Kak Reski ganteng. Berapa menit keringnya, Cel? 15. Makasih, Kak Erif P. Giftnya. Kalau ketawa pasti hancur. Iya, bener banget. Apalagi yang ini loh. Yang bukan yang dibilas. Kan kalau ini peel off kan. Jadi kayak masih mending. Kalau yang dibilas tuh ngomong dikit hancur. Terus apa, kasur aku tuh isinya serbuk semua. Power Ranger hitam keren juga. Cel, shalom sampai jam 12 ya, aku ultah. Ah beneran, kalian tuh kalau ngomong ultah, kalian beneran ultah gak sih guys? Penasaran aku. Hai Kak Irwan Prasetyo. Apa tuh? Astaga, namanya Masti ada Kristinya. Iya, masker organik ya namanya. Aduh, aku gak hafal nama-nama masker. Bukan gak tahu aku. Ayo bikin Acil ketawa, jangan gitu. Aku kalian ngomong gitu aja, aku mau ketawa loh. Sesi tanya jawab sama Justin. Nah ya boleh tuh, tapi jangan aneh-aneh. Acil tuh gatel gak sih? Gak gatel sih, tapi kadang kalau gatel ya digaruk. Nih. Enggak digaruk kok, digaruk. Kalau gatel biasa aku tap-tap gini. Aku juga ultah tapi udah lewat. Justin bentar lagi ultah loh. Satu.
Ayo ngelawak guys, jangan dong. Biasanya pernah ngebaca katanya kalau misalnya gatel berarti nggak boleh dipakai lagi. Enggak lah. Enggak, kalau misalnya gatel-gatel gitu. Oh gatel, iya iya. Aku pernah tahu apa namanya, foundation aku kadaluarsa. Kayaknya yang nonton show aku pagi-pagi udah tahu foundation aku pernah kadaluarsa, terus mukaku jadi ini semua beruntus. Justin suka main game apa? PUBG. Beda berapa tahun Asyal sama Justin? 2 tahun. Makasih, makasih Kak Elif P. HBD Justin, aduh belum dong ulang tahun. HBD Oshi, aduh ada yang nama Justin Nation. Bentar lagi ada nih, Justin Litik. Makasih Kak Bang Do. Ya gak main FF. Main, dia mah main cuma. Justin mau kado apa nanti aku give ke Acel, waduh. Susah nanti ya. Justin Oshi. Itu aku ini mau monyong susah loh. Kalian kalau ada yang SS aku lagi ini, lagi mangap gitu tuh. Suka malu sendiri tau aku. Makasih Kak Arifin Ilham. Dulu aku tuh suka main PUBG kan sama Justin, tapi storage-nya penuh. Storage siapa? Terus Acel. Makasih Kak Mageman. Warna bando kita samaan, yoi. Kemana ada yang SS 1600-an? Oh my god. Itu SS-nya gini kayak zz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  gitu gak sih, Tin? Iya kali. Iya kan? Tengah kalau misalnya Xiaomi. Oh, kalau Xiaomi pakai 3 jari gitu? Iya. Kan bisa juga. Makasih Kak XX Kaiwon. Makasih Kak Elif P. Cel, kenapa seneng pakai bando? Kenapa ya seneng pakai bando ya, nggak tahu. Kayak suka aja dulu kan, soalnya rambutku ini kan, dulu rambutku bondol. Ingat gak sih rambut asal sering bondol? Ya ingat kan, dulu rambutku kan bondol. Terus jadi kayak ini loh, nggak kebiasa rambutnya punya panjang terus berponi. Ini kan kayak ada poni panjang gitu kan, aku nggak biasa. Tapi kalau di rumah aku sering pakai bando. Bangdo. Asya mana wah ditanya curang gak di share. Coba member lain ada yang bikin kayak konten kayak aku, baru nanti aku kirim ke mereka. Makasih Kak Aldi Tama. Makasih Kak Adit. Kak Asyal bondo, nanti aku gabung Asyalitik. Gabung aja sekarang. Aku kayaknya di HP yang ini masih ada sih foto bondol, aku lupa. Tapi kalau kalian lihat pasti kalian kayak, oh my god ini Acel. Ini beneran Acel, soalnya aku sekolah pakai kerudung kan. Jadi gitu, enakan bondol. Terus teman-temanku tuh juga banyakan yang bondol. Tuh, siapa tuh yang mau gabung? Dulu kan, kayaknya aku pernah kirim foto aku pakai poni gak sih di Twitter? Bumerang gitu, kayak pakai poni. Masih gendut ya? Ih, dulu malah aku kurus. Ya gak sih? Apa sih ketawa? Parah lu. Dulu aku tuh bondol plus pakai poni, itu kayak rambut ternyide kayak Dora, sumpah. Bilang kayak sumpah kamu kayak Dora. Itu tuh rambutnya enggak paham lagi. Bondolnya tuh benar-benar bondol segini. Terus pakai poni. Bondol segini. Haha. Kayak Kak Dennis dong, iya kayak Kak Dennis. Dora kali yang kayak Acel, iya mungkin dia sama-samain aku gitu.
No pick hoax. Aku tuh pengen share, tapi kalian pasti kayak gitu, soalnya itu gak mirip banget aku. Benar gitu, Tin, katanya? Benar. Bundul kayak pacarnya Boboho dong. Pacarnya Boboho siapa? Share now. Sekarang banget. Sekarang banget. Ih, lucu banget sih. Bundul kayak Marco Chan. Aku tahu Boboho, tapi nggak tahu siapa pacarnya. Tahu kan Tin Boboho? Tahu yang di TV? Iya, udah jawab aja yang di TV. Coba senyum dong, mau bacain surat Ar-Rahman nih, waduh. Bacain ini kayak udah kering deh. Udah kering. Ditap-tap, biar menyerap. Kepo deh. Yang ingusan itu loh. Kok menyerap? Iya, karena kandungannya asik kandungan. Ngandung siapa lo? Buka gituan sakit gak sih? Kadang sakit, kadang enggak. Ini nanti. Aduh, ini lagi sakit sumpah. Coba pakai dialis. Bondol cewek apa sakura? Lebih bondol dari mereka ada pokoknya. Udah sakit banget. Aduh. Tin boleh minta tolong enggak? Apaan? Tolong ambilin tisu. Sama ini, sapu tangan. Pulidi. Sabu tangan udah dikasih air panas. Kasih ya Bang Justin ganteng. Siap terus. Udah deh guys, tuh. Sakit banget jujur. Pakai thinner aja, toner maksudnya. Atau ada thinner namanya. Au. Parah. Parah sakit banget. Asik. Lebay gitu kayak. Sakit banget. Jahat banget Oshi, aku disuruh-suruh. Hahaha. Aduh. Sakit banget sumpah. Ini aku sampai keluar air mata. Lebay banget sih. Ila deh perbandingannya. Yang di masker. Ini dimarahin mamaku nih. Tumpah-tumpahan diselimut. Ku ingin melindungimu. Kok jadi kayak belang ih, karena gak merata. Ini aku terharu banget. Ih baik banget. Air kerasnya. Adikku sayang. Sabar. Pegangin dulu tolong. Asisten. Au. Gak apa-apa udah. Kita nekat aja kita langsung serak gitu ya walaupun sakit. Makasih Kak Arifin Ilham sama Kak Aldi Tama. Sempet-sempetnya ya lagi kesakitan nyebutin game. Ah. Oke, kita nekat. Kita senekat-nekatnya orang nekat. Kayak disiksa sumpah. Kok bukan yang glowing malah merah deh. Bisa diam tidak? Bisa sih. Sakit banget jujur. Dengar kan ada suara. Itu tuh yang paling sakit itu. Aduh,
Ide banget sih Acel, orang belum kering. Tadi siapa yang udah bilang kering? Sumpah. Ini jadi kayak kotor muka aku, tau gak? Gak banyak sih pori-porinya, Cel, keangkut. Sini sini sini, taruh sini lagi. Yang rapi dong nyopotnya. Tolong ya, ini tuh belum kering. Ya. Sakit, guys. Au! Sumpah ini udah gak bisa bikin muka jelek lagi karena udah kebuka semua. Berasa ngeliat pulau-pulau di muka Acel. Tolong ya. Aduh, aduh. Itu kayak sama aja ditempelin solatip gitu ke muka. Kayak lumut, ya Allah. Ya gak sih, ini bukan glowing, malah kotor mukaku. Habis latihan militer di mana? Ini belum kering. Tadi siapa yang sudah bilang kering? Bukannya narik pelan-pelan dari atas ke bawah, maunya sih gitu. Maunya gitu ya, Kak, tapi masih lengket. Sumpah ini sakit banget, lihat deh. Dan ini masih kotor. Dan mukaku sakit semua. Kita kipas, kipas. Beginiin aja deh. Maaf ya guys, aku gak jelas. Sudah, ini tinggal tinggal tunggu dimarahin mamaku karena selimutnya. Nah ini sapu tangan. Ini sapu tangannya ada air panasnya gitu. Sabar, kita panggil asisten dulu. Abang Justin. Oke, asistennya lagi. Nah, tolong. Tolong air panas lagi Abang Justin. Lu gak usah ngide dah. Jadi orang suka ngadi-ngadi. Enggak guys, tapi abis ini tuh dia pasti kayak beliin ini ya, tapi ya udah janji ya, beliin ini ya gitu. Jadi karena ini lagi live, dia gak mungkin kan semena-mena. Udah sakit banget. Sakit banget. Makasih. Ah, panas banget nih orang, ada apa? Ada masalah apa sih? Aduh, panas banget. Panas banget. Tuh, tapi udah rada glowingan kan. Enak banget, hangat. Sengaja itu sel, iya kayaknya dia sengaja. Dia mempunyai dendam pribadi dari kecil. Kalian lagi pada ngapain sih? Kalian gabut gak sih nontonin showroom aku? Ini kalau aku showroom 5 jam gimana? Kalian masih pengen nonton gak?
Mandi, Bu. Aduh, iya nih, Bu. Lagi mandi. Enak sekali. Muka aku jadi segar dan terlindungi. Mau kaca dulu, jauh di kacanya males. Udah selesai. Sekarang aku sudah cantik. Yo, narsis banget. Narsis banget. Tinggal nunggu diomelin Justin, tinggal diomelin Justin, tinggal nunggu diomelin Mommy. Iya, tinggal tunggu diomelin Mommy. Makasih Kak Elifin. Bareng Justin dong, dia enggak mau. Dia enggak mau. Enggak tahu kenapa dia enggak mau. Ya karena emang enggak mau. Aku pengen apa namanya? Aku pengen apa ya? Aku nggak tahu aku pengen apa. Aku pengen cerita horor aja. Gimana guys? Kita cerita horor seru sepertinya. Coba kalian dong yang cerita horor, tapi kan di showroom kan terbatas kan. Ininya terbatas. Aku mau tiduran ya, pegel atau dari tadi duduk mulu. Ini aku di kasur yang bawah. Karena di kasur yang bawah itu bisa showroom sambil selonjoran. Sabar, sabar. Ribet ya, Bun. Bun, Bun. Tadang. Kalau ada HP-nya, apa kalau casannya sih nggak rusak? Aku sebenernya pengen bacain kayak riddle-riddle gitu kan, tau kan? Riddle yang kayak kasus misteri, terus nanti kayak itu deh. Kayak jadi kasus misteri yang harus diungkapkan. Maaf ya, tadi benerin kamera mulu. Ini apa? Efek cahaya dong. Cerita apa ya? Sumpah aku pengen kayak ngasih riddle gitu ke kalian. Tapi bingung HP-nya. Cel, kok logat lu agak Betawi ya? Emang iya ya? Eh, BTW ini aku deket banget gak mukanya, jujur lah. Karena ini aku sambil selonjoran. Lanjutin cerita mimpi lagi. Tapi di HP ini aku bingung. Terus kakakku tuh gak bisa diajak kerja sama. Dia pasti gak mau dipinjemin. Sumpah, mau gak main riddle? Terus kayak kalian kayak kasus misteri gitu. Aku tuh sering banget sebelum tidur, kayak gak bisa tidur sebelum baca cerita serem. Kayak bukan cerita serem, salah. Kayak riddle gitu. Seru banget. Please, please liatin dikit aja. Sini, mana muka lu tuh? Itu wujud Justin ya kalau kalian. Kalau kalian penasaran. Kayak penampakan gak sih? Yang kayak konspirasi? Bukan, jadi itu tuh kayak jadi itu tuh kayak misalnya cerita serem tentang pembunuhan. Terus kayak kalian harus cari siapa yang bunuh gitu. Ibadah WKWKWKWK. Nanti coba di pause aja terus di SS ya guys. Iya kayak detektif gitu tapi seru banget. Aduh gimana sih Kak Dara, masa nggak tahu?
Asal coba ngomong R, aku nggak bisa ngomong R, 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 nggak bisa. Baca di mana Cel ya kak? Kayak cari aja misalnya Riddle Indonesia gitu, nanti keluar. Siapa yang habis tadi habis video call? Padahal nama aku banyak huruf R-nya. R, R, gimana sih cara ngomong R tuh? Asal IPA atau IPS? Aku IPS. Makasih KMHS Calvin. Eh sumpah muka aku tuh kayak sakit banget, kayak ada yang ketarik-tarik. Siapa yang habis FC? Enakan FC tahu sumpah. Aku tuh bukannya sengaja disalah-salahin, tapi walaupun aku ngomongnya VC, tapi karena udah kebiasa FC, jadi aku tuh ngomongnya FC, FC. Kebiasaan aja gitu, guys. Tapi aku sekarang mau biasain ngomongnya video call aja. Video call, ingat ya, video call. Ada narik-narik tuh. Ini seriusan, ini tuh kayak kayak ditusuk bukan ditarik, salah. Aku takut gak bisa bicara di video call. Ih gak apa-apa. Bulan depan deh, oke bulan depan ya guys. Gimana abis maskeran? Tadi siapa tuh yang bilang? Hahaha. Enggak, ini tuh beda. Kalau kulit kenceng tuh beda. Ini tuh ketusuk gitu. Bulan depan skip. Kenapa kan Anai? Kapan FC lagi? Aduh, pokoknya bulan depan lah ya itu. Kayaknya aku curiga ini Justin Nation tuh sebenarnya Justin sendiri. Aku tinggal bentar ya, oke. Bulan depan kalau udah berani. Oke. Bulan depan izin skip ya, mau ke jalur sebelah. Ah kalian tuh benar-benar ya. Nanti skip tiba-tiba ada. Bulan depan video call cosplay lagi enggak? Belum tahu nih. Belum tahu mau cosplay jadi apa juga. Curum berapa jam kamu? Sekarang jam, ini udah sejam ya, baru sejam. Tunggu penonton yang 4.000 lah ya, kita udah. Video call abis kelar sidang ya, doain aja secepatnya. Semangat, kak siapa tuh? Kak Didi, kak Dede Dance. Gak jadi showroom sama kak Cindy. Belum tahu kapan, Tutin dipanggil Ayu. Aku tuh manggil kakakku yang cewek tuh Ayu. Itu bahasa Palembang ya guys. Bahasa Palembangnya kakak tuh Ayu. Hai. Aku sih rencananya mau showroom sampai besok sih. Sampai malam. Shall bikin TikTok dong. TikTok apa? Ayunya tuh pakai kak, jadi Ayuk, bukan Ayu. Ih. Ini mulut lagi enggak, guys? Setengah muka aja, setengah muka. Enggak. Nanti banyaknya SS. Iya deh, Bang SS, ampun Bang SS. Tin, Tin, boleh pinjemin laptop nggak? Mau bacain cerita? Sabar. Kita si goceng, dia tipu. Iya, aku pengen showroom collab deh. Sama siapa ya guys? Udah lama nggak collab. Soalnya kalau collab tuh jujur suka nge-lag.
Kayak aku sama kemarin Kak Indah itu tuh aku apa namanya cuma Kak Indah doang yang kelihatan gitu. Sama Kak Lala, sama Kak Keisha, sama Zee. Sama Zee udah sering. Apa? Kak Fani. Awalnya hari ini mau sama Kak Fani kan, tapi gak jadi. Padahal sih Kak Sinap dicuekin. Ya aku tuh udah, aku udah nge-PC dia kok guys. Sama Kak Vivi, kayaknya sama Kak Vivi mustahil. Kak Vivi kan soalnya jarang showroom. Sama Kak Cika gak berani aku ambil nanti. Marsha kenapa nih tiba-tiba ngechat? Dia jawab. Waduh. Hai. Ngapain sih? Karet nih, karet. Nih. Tapi gede banget. Masih barusan ngechat aku. Tapi aku nggak tahu dia yang dia maksud siapa. Aku nggak tahu yang dia maksud siapa. Coba Marsha, tolong Marsha sini. Kalau kamu nonton showroom ini coba. Barusan kepencet guys. Kepencet chatnya dia. Chatnya Marsha. Iya barusan. Barusan kecet ininya Marsha. Makasih Kak Calvin dan Kak Arifin Ilham. Dia ngomong apa ya? Kayak barangnya dia ketinggalan mungkin. Sama Kak Freya lagi, iya. Emang rencananya mau sama Kak Freya, tapi aku belum ketemu dia. Apa besok kita, apa besok aku ketemu Kak Freya? Besok sama Kak Freya. Cel, hari ini tanggalnya lagi bagus. Eh iya lagi bagus loh. Eh kamu udah liat belum sih yang wuhnya Kak Freya itu ngakak banget. Soalnya kan Kak Freya tuh aku ngirimnya kayak rada telat gitu kan. Abis itu langsung ngirim. Aku nggak nyangka dia langsung ngirim, nggak kayak Katrin gitu kan nunggu apa subuh baru kirim, dia langsung ngirim terus aku kayak ngakak banget karena seorang cover yang mau gitu disuruh Wodita. Apa sih Justin nggak jelas banget. Yang paling pertama siapa aja? Azizi baru Zahra. Apa balik? Iya yang Kabri juga. Aku nggak nyangka kenapa. Kenapa ada nurut? Aku aja, aku kan ngirimnya ke semua akademi. Tapi Kak Sinta, Nabila, Kak Indah, Kak Febi,
itu nggak ngirim. Kalista sebenarnya ngirim tapi dia nggak mau di share. Jangan bahas wah atau aku minta kamu bikin. Aku udah bikin, aku ngirim ke Caitlin sama Marsha. Dih. Aku ngirim ke Caitlin sama Marsha. Soalnya mereka gini, coba sekarang kamu yang kirim. Kan jadi takut ya. Ya udah aku bikin deh demi mereka. Eh bisa gak sih aku invite orang sekarang? Gak bisa ya. Harus ulang dari awal ya guys. Soundtracknya suara AC. Nunggu apa tuh? Jadi nunggu Mas Cia share, kan Mas Cia gak punya TikTok. Guys, barusan Kak Nunu nelpon. Terus aku harus angkat, maaf ya. I'm so sorry. Iya betul ada nelpon. Yang nelpon Kak Nunu barusan. Maafin ya guys. Remote mana sih? Ya sumpah, aku tadi barusan teleponan 20 detik demi Lord Nunu. Karena hari ini aku belum ketemu sama dia. Haha. Haha. Aku udah lama banget enggak ketemu Kak Nunu. Aku biasanya kalau kegiatan ketemunya Kavani. Masih nge-lag enggak? Kak Asya bisa tadi saman enggak kata Kak Flo Fadil? Bisa dulu aku ikut saman kan. Tapi kayak udah gak bisa. Ada yang bisa sama enggak? Patah bosen sama Kak Fani. Gak bosen, tapi kalian harus tahu aku emang kegiatannya sama Kak Fani terus. Malah pernah seminggu full ketemunya Kak Fani terus. Kasih terakhir ke Palembang kapan? Kapan ya? Udah lama deh. Tahun lalu. Lagu Arctic Monkeys favorit apa Cel? Udah pernah aku jawab kayaknya. A Curtain Romance sama Number One Party Anthem. Tadi saman pasti pas kelas 8, kelas 7, kelas 8. Terakhir ke Jakarta kapan Cel? Aduh, kamu ngelawak ya. Sering foto sama Fanny dong. Sering kok, sering banget. Aku malah sama Kak Fanny tuh kadang hairstyle suka barengan. Lagi ke FX kapan? Pas teater. Kapan tuh lagi teater? Shell besok pagi showroom dong, morning routine. Awali pagi-pagi dengan awal sinus. Ayo morning routine kalau ini deh gak usah apa namanya, maksudnya gak usah kayak pagi banget, tapi sebangunnya aku aja gimana? Sebangunnya aku aja deh ya enggak guys. Kalau misalnya aku showroom jam 1, berarti aku baru bangun jam 1 gitu ya. Besok Jumatan. Ya kalau aku bangunnya setelah Jumatan. Ada yang bilang first impression Justin Chell. First impressionnya mana tahu aku masih 2 tahun. Berarti kalau aku bangunnya jam 7, kita showroom jam 7 gitu ya.
Kalau bangunnya habis subuh, nggak mungkin aku bangun habis subuh. Malah subuh baru tidur. Pagi apaan jam 1? Enggak, tapi aku enggak sekebo Justin sih. Soalnya dia tidur tuh jam 12 malam. Bangunnya jam 5 sore. Ada enggak orang sekebo itu? Kalian pernah nemuin enggak orang tidur jam 12 malam, bangun jam 5 sore itu ada enggak? Kalau lagi bulan puasa itu enggak sah tuh puasanya. Ya enggak. Udah kering ini. Kenapa? Biar kayak lihat. Ya makanya Jason tuh paling sering dimarahin kan. Paling gitu dah pokoknya. 20 jam. Kayaknya itu bukan ini lagi sih. Itu bukan kebo lagi. Mati suri. Ilman, iya. Itu hibernasi. Ya Allah, kalian tidur lama-lama banget. Kalian emang pernah paling siang itu bangun jam berapa? Paling siang pingsan. Enggak, orang pingsan tuh gak selama itu. Orang pingsan tuh paling cuma sejam. Jam 10, ah masa sih, gak mungkin. Paling kayak selama hidup kalian. Aku kalau misalnya hari-hari biasa, aku gak bisa bangun di atas jam 10. Pasti kalau bangun di atas jam 10, bawaannya pusing. Terus jadi males gitu-gitu. Asik 6 pagi. Itu setelah ini kan, setelah satu hari. Aku pasti kebangun jam 5 atau 6, mau tidur jam berapapun. Iya sama. Sama, dan kadang aku kebangun absen doang, terus tidur lagi. Tau gak sih di HP ku, di Grab Academy, itu tuh kayak banyak banget ada kumpulan kita lagi tidur gitu kan. Terus waktu itu aku, Kathleen sama Pua lagi nginep bertiga, lagi nonton Sakagari kan, di TV atau di HP, aku lupa. Terus aku sama Kathleen ketiduran, dan itu tuh gak ngerti dah, tidurnya sambil senyum coba. Kayaknya gesrek sih lihat member Katri. Jadi aku tidur tapi sambil nyengir gitu. Pernah gak sih liat orang tidur sambil nyengir? Tidur 3 hari. Yang benar. Kayaknya aku lagi gesrek gitu ya, nonton Sakagari. Terus aku tidur gini. Kathleen juga tidur masalahnya. No pic hoax. Ada fotonya tapi gak boleh di up. Karena di situ akunya gini. Kathleennya kebuka tangannya. Lip care-nya apa, Ashel? Aku gak pakai lip care karena bibirku juga sampai kering. Kalian, kamu lihat aja deh. Di postingan paling baru itu tuh bibirku kering banget. Share dong. Jangan sumpah. Aku soalnya gini kan, tidurnya aku gini. Kathleen tuh beuh. Tangannya kebuka lebar. Tapi lip kamu pink bagus. Aku sering ini tau, gigitin bawah bibir. Kayak kebiasaan burukku tuh kayak suka gigitin bawah bibir. Udah sumpah. Udah. Ya seneng banget. Seneng banget parah. Ya, udah deh.
aku tadi dicet tau sama guruku kayak ini adzana ya gitu. Terus aku jawab iya bu. Terus katanya kamu ini ya sering absen. Enggak kok bu, saya nggak sering absen, saya telat absen. Beda kan. Makasih Kak Bima dan teh giftnya. Kamu adzana ya? Iya, emang kenapa? Enggak, deng. Ya, kali gitu. Aku tuh enggak bukan enggak absen, aku suka telat absen. Terus kata ibunya, "Oh iya," terus aku bilang kan, "Saya juga kalau misalnya udah siang, saya suka ada kegiatan, Bu." Terus katanya, "Ya udah. Ya penting kamu absen ya. Kalau ada kegiatan lebih baik tetap absen." Aku tuh tetap absen. Parah banget Kak Sergi. Tuh ibunya podium dulu biar dia absen, astaga. Sering absen, telat absen. Maksudnya tuh sering absen tuh maksud ibunya tuh alfa gitu. Kamu sering alfa ya. Tapi aku ngerti maksud ibunya. Enggak bu, saya cuma telat absen gitu. Absen doang udah gitu bolos lagi ya itu maksudnya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kalau ada tugas tetap dikerjain kan. Tau gak sih malah ada Lafasha. Ada yang sering nge-DM aku kayak ngingetin absen gitu. Dan setiap dia absen tuh kayak pas banget aku lagi ini. Aku lagi apa namanya? Lagi kayak telat absen gitu. Jadi cenayang deh. Ibunya tahu kamu member nggak tahu. Yang tahu cuma wali kelasku doang. Temen kelasku juga kayaknya nggak semuanya tahu. Jika di atas meja. Aduh, kan Nunu ngechat lagi. Sebentar ya guys. Lama nggak? Refasha mana, Tin? Aku habis balas chat Marsha. Aku barusan balas chat dia, guys. Enggak kok, bukan bukan kalian yang nge-lag. Aduh, kayaknya tadi kan ini ya, apa namanya? Enggak jadi deh. Enggak, bukan sinyalnya kok. Bukan sinyal kakak. Bentar ya. Ini soalnya penting. Bentar, guys. Maafin ya. Aduh, Acel, kenapa sih? Maafin aku. Wah, makan apa, Dede? Maafin aku. Sini, Den. Hai. Hai, Dede. Hai, Dede. Dede bayi. Aduh, salah makan ini kulit. Ini kulitnya. Sorry. Enak. Ini dia baru bangun, pasti nanti malam lagi boboknya. Halo, gimana? Halo. Kok sombong sih Lafasha? Lafasha. Oh, terima kasih. Ini buat Kak Acel, ha? Buat Kak Acel.
pelan-pelan dong. Nyup. Nyup. Nyam? Enggak. Mau nyam? Nyam. Ya. Kacanya pegang. Oh, mau pegang sendiri. Terima kasih. Den-den-den-den nyangkut. Hasil SMA atau MA? Aku SMA. Mau makan? Terima kasih Kak Acel, gitu ya. Terima kasih Kak. Kok dikasih Abang Justin bekasnya? Enggak. Ayo, ayo sini. Sini. Sini sama Kak Acel. Bah. Aduh duh. Bah. Sini. Hai. Halo. Ini mulutnya. Jangan diklik notifnya. Makasih mertuanya Lisha. Hai. Iya. Iya. Dia gemes nih, kasih aja. Kenapa belum tidur katanya? Dia baru bangun. Biasalah anak bayi kebangun jam segini. Yeay, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Piut dundut mana? Piut dundut. Piut dundut mana? Hah? Mana piut dundutnya? Lucu banget, banyak lok-lok di podium. Lafasnya salto dong. Lafasnya bisa salto tahu? Kalian nggak percaya kan? Lafasnya bisa salto. Kasih tin, kasih tin, kasih tin, kasih tin. Lafasnya, oh kita Q&A sama Lafasnya aja yuk. Kalian ada, kalian mau Q&A sama Lafasnya nggak? Sini dedek, dedek, dedek baik. Apa cah? Sudah. Stop merusuh. Bye-bye. Dah. Bye-bye. Dadah. Selamatan. Dah. Dah. Udah, jangan pencet. Jangan pencet. Jangan pencet. Apa sih pernah bangun siang? Gak pernah. Makasih Kak Riri gift-nya. Habis. Rafasha suka kucing yang mana? Rafasha suka si Kumi. Dah, sini dah. Rafasha takut kucing. Enggak kok, dia malah gemes banget sama kucingnya. No, mau kemana sayang? Hey, Titan. Titan. Makasih Kak Bintang gift-nya. Pecah. Tin, jangan Tin. Itu udah habis. Rafasha osinya siapa? Puel. Dia paling suka sama Puel tau. Karena aku sering fit call nama Puel ya. Terus dia tuh kayak langsung teriak-teriak gitu. Kayak pengen ketemu. Kayak suka gitu deh pokoknya. Rafasha gen 20 kan Rafasha cowok. Aduh. Dia tuh suka berlentak-lentakin barang.
Oh, mau susu lagi. Itu lihat tuh, ada banyak meong. 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 Gimana? Meong. Tuh, meong. Wah. Wah. Tuh. Wah. Tuh. Wow. Tuh. Oh, no. Jangan pencet-pencet, deh. Dia suka lihat kucing. Meong. Tak sanggup. Gimana? Makasih kalau ditama. Gimana? Aduh. Ngantuk ya, bos. Cie, asik. Ada yang abis maskeran. Kenapa sih manggil kamu Ayu apa aja? Manggil aku Acel. Kalau manggil kakakku manggilnya Ca. Ca gitu. Kenapa kakakku? Boleh enggak ya? Mungkin aja manggilnya Ca deh. Makasih Kak Bang Do. Apa sih ini? Mau ini, mau ambil ini. Makasih. Pasti nanti kalau abis showroom gak ngantuk. Iya bener. Bener. Karena aku pas showroom tuh ngeliatin muka aku sendiri. Kayak bosen gitu ngeliat muka aku. Cacet. Ih gemes gemes. Terima kasih. Terima kasih anak ganteng. Dih, bin basleng gak? Bin basleng dong. Ya, ya. Dikit banget. Dorong. Punya Ayu. Adikmu itu umur berapa, Cel? Yang satu, Justin umur 14. Rafasha umur 1 tahun. Masih di kelasnya. Kak Skywon ada di mana-mana. Gak udah acel aja ambil sendiri. Justin 2007. Sini sini ambil ke sini. Kalau mau ambil ke sini. Biar kakak-kakaknya lihat yang lagi nonton. Ini sayang. Nah. Ya, tangan aja udah lucu kan. Hai kak Daming Hamiri. Tin mau basleng dong, Tin. Bani piram. Jadi itu ada rasa lain gak sih? Ada rasa lain gak sih? Enggak. Terima kasih. Apa? Editnya. Lu mau deh. Wait. Guys, kemarin tuh kita ngapain aja sih? Enak. 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 Jatuh kan ke selimut. Jatuh kan ke selimut. Udah habis. Yeay. Oke.
Ide mau. Ambilin biskuit aja, biskuitnya. Bentar, dari di sini aja, Dedek. Sini, sini, sayang. Kocok. Kocok. Kenapa suka banget lempar barang? Hei, gak boleh, Dedek. Dia apa aja yang dilempar gitu kan yang ada depan mata dia. Lempar lagi. Lucu banget sih Tasya. Latihan lempar jumlah boleh, boleh, boleh. Baca nggak boleh lempar-lempar Dedek. Gimana ketawanya? Gimana ketawa tutup mulut kayak Kak Aja? Kak Aja kalau ketawa kan suka tutup mulut, gimana tuh? Aku ambil mainannya. Ini aku. Sedih sekali. Nih. Ini punya aku mainannya. Ini punya aku mainan. Oh, mau dikasih Kak Acel. Biskuitnya mau dikasih. Enak. Suapin aku dong. Nyam. Terima kasih. Nih, mainannya. Enggak jadi. Ada fase Sabtu BDIN-nya enggak? Enggak dia. Mau dong nyam. 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 Lagu lihat bang. Rafa sih umur 3 ya, enggak masih setahun. Dede bayi masih setahun kan, Dede bayi. Lucu banget sih. Wah, dia nyamperin aku lagi. Terima kasih. Anak pinter. Apa sih gak maskeran? Coba. Sudah nyamnya? Makhluk semua. Ya udah keluar. Sepi lagi deh. Asal kalau lagi overthinking mikirin apa? Mikirin apa ya? Namanya juga overthinking, pasti ada aja yang dipikirin. Suka tiba-tiba, ini kalau misal aku gini
mereka gini gak ya, dia gini gak ya, gitu-gitu sih. Mikirin overthinking, betul. Makanya jangan keseringan begadang, sumpah. Begadang tuh bikin overthinking banget. Mikirin kamu, oke, siap. Emang kalian kalau overthinking mikirin apa sih? Kalian kalau overthinking mikirin apa, guys? Iya, benar banget. Harusnya tuh gua tadi bla bla bla. Iya, benar banget. Kayak sering nyesel gitu loh. Mikirin apa sih, mau? Bikin nomor, bikin kerjaan gak habis-habis, bikin kenapa aku overthinking. Udah guys, makanya jangan kebanyakan begadang, sumpah. Begadang tuh kayak bikin overthinking gitu loh. Bersyukur hari ini masih sehat aja udah seneng, betul. Aduh, kenapa dedek? Jatuh dia kayaknya. Mikirin. Gimana tuh? Aku mah jarang begadang, guys. Nggak seling. Ngantuk deh. Saya ngantuk mah tidur aja. Iya, jujur ngantuk. Tapi gak apa-apa, aku bosen gitu. Enggak, ini tuh aku ngantuk gara-gara dari tadi aku ngeliatin muka aku dan komen. Aku kayak baca tulisan tuh suka ngantuk gitu. Makanya aku sebelum tidur aku baca. Suka baca. Bergadang emang apa? Tadi dia chat sama siapa? Itu kebangun. Parah ngantuk baca komen. Bukan ngantuk baca komennya. Tapi baca tulisannya tuh bikin ngantuk. Kayak lihat tulisan-tulisan kecil gitu. Oh, bergadang. Ah, gimana sih? Berdagang. Gak ngerti. Ini aku turunin brightness-nya bentar. Begadang boleh saja. Coba kalian tanya apa gitu, pertanyaan yang bisa aku jawab, tapi jawabannya panjang. Waduh, susah ya. Kangen jajan di kantin sekolah nggak? Kangen banget. Kayak ada ayam geprek yang itu tuh nggak ada di mana-mana gitu. Itu enak banget. Bakso atau mie ayam? Mie ayam bakso. Komenku kelihatan nggak sih? Kelihatan dong. Acel sehari minum air putih berapa liter? 1 liter sih kayaknya. 1 liter. Apa cita-cita kamu, Asyal? Aku pengen jadi pramugari. Apa kelemahan kamu dan bagaimana cara mengatasinya? Kelemahan aku tuh suka banget kayak itu tadi, insecure, overthinking ya. Cara ngatasinnya, aku bersyukur aja, aku sholat biasanya. Coba tanya
Zi bergadang atau begadang? Oke, nanti aku tanya. Kalau mau punya pikiran mau mikirin apa? Emang aku nggak punya pikiran. Ya ampun, cepet banget ganti bajunya. Pengen jadi apa kalau udah dewasa? Pengen jadi pramugari. Kangen Cheers nggak, Cel? Kangen banget banget. Karena itu tuh kayak dulu tuh part of my life gitu loh. Ayam atau bubur? Bubur. Gerai atau ponytail? Ponytail, aku suka gerah kalau digerai. Emang Asya? Kamu punya? Disuapin dong. Asya pernah makan gorengan? Pernah makan gorengan 2 bayar 5. Hah, gimana? Emang Asya suka makan pedas? Suka banget. Oshin, kamu boleh gak? Boleh. Kamu bisa main alat musik gak? Aku bisa main ukulele. Hal yang mau kamu lakuin kalau kerjaan udah gak ada? Aku mau jalan-jalan sama teman-teman JKT. Aku mau nginep. Berisik. Eh, tin. Olahraga kesukaan Ashel apa? Gymnastik sama cheerleader. Gak boleh digituin. Kenapa insecure? Insecure sama apa ya? Insecure aja gitu. Insecure kan gak selalu tentang fisik. Kenapa nangis? Di ke belakang ini. Kenapa pengen jadi pramugari? Karena aku pengen jadi pramugari, gak tahu aja gitu. Gak tau, pengen aja gitu jadi pramugari. Kenapa, Dede? Oh, dipukul Abang Yasin. Mana lagi nih? Kalau lo pengen di... Tim nangis loh. Kalau pengen dikasih kelebihan, pengennya apa? Kelebihan yang aku pengen. Aku pengen... Aku pengen... jangan deh. Ravasha atau Justin? Ravasha lah. Ravasha dong. Tuh kan, nangis kan. Diapain, Tin? Tim bubur diaduk kan, Shil? Aku udah bukan tim bubur diaduk lagi. Aku tim bubur gak diaduk. Oke, yang dimakan ya. Asya bisa main catur? Gak bisa. Dulu aku suka banget main catur. Kayak tau gak sih yang catur online gitu. Tebak ex-member yang udah jadi pramugari. Aku tahu tuh kakak gen 1 kan. Tapi aku lupa namanya siapa. Saya udah nonton Queens of Gambit belum, tapi sepertinya seru. Alhamdulillah. Ih, senyum. Aku tim bubur dimakan sama. Aku juga tim bubur dimakan kok. Guys, kalian gak bosan ya? Kalian bosan gak sih? Jangan bosan ya guys. Aku pengen main game deh. Game apa ya? Atau enggak ini deh, besok kan ini karena HP Justin casannya rusak. Kayaknya kita main Riddle-nya besok aja gimana? Kan tahu Riddle kan, jadi tuh kayak kayak misteri gitu. Nanti kalian harus jawab, harus cari pertanyaannya. Nanti yang benar jawabannya dapat hadiah. Ya enggak, Tafasya dapat hadiah ya, Tafasya. Oke, siap, Cel. Sini dong, Dedek. Ayo.
kenapa gitu? Kamu mau muntah? Dapat hadiah apa ya? Sepedah. Itu Lidl atau atau ujian kok pakai jawaban? Iya, emang ada jawabannya, Kak. Eh, Tin, minjem dong, Tin. Minjem dong. If you give me a when I am with you, there's no... Sini! Wecah! Ulah! Iya. Aduh aja lah! Sini, ditinggal abang Justin. Sini, dede bayi. Pakai kacamata gak mau? Gak mau, marah. Kok marah ditinggal abang Justin? Guys, kalian emang anak satu tahun secerewet ini ya? Nyam-nyam. Mau nyam. Ini kacamata, bukan nyam. Sini. Tunjukin ke kakak-kakaknya. Sini, tunjukin ke kakak-kakaknya. Ayo, mana Rafasya punya kacamata? Dadah. Dah. Without your boyfriend. Kasih. Akan lebih cerewet pas umur 2 atau 3 tahun. Iya kali ya. Tadi tuh kan aku beli ini kan, aku beli nasi goreng kan ke depan. Abis itu dia manggil gini, "Pak, Pak, Pak." Aduh. Dia mau pakein ke aku, tapi kok dicopot lagi. Dia ngomong gini ke bapak nasi gorengnya, "Pak, Pak, Pak." Sini pakein lagi. Ya enggak? Aduh. Nanti ditabuk dong. Aduh. Kenapa pukul-pukul lah kacel? Nono, dede baik. Aduh. Nono. Bilangin mommy ya. Bilangin mommy ya. Mom. Makasih Kak Erife. Tawa ya kalian semua ya. Lihat aku dipukul ya. Sakit loh Rafasya. Aku tawa semua. Ih, kentut lagi. Di pojokan. Lihat tuh. Di pojokan tiba-tiba kentut. Kasih contoh Lidl dong, mau siap-siap buat besok. Aku gak ada contohnya, gimana ya? Bau gak, Din? Enggak. Pasya gak boleh gitu, Pasya ya. Nanti yang pesen nanti. Ih, Din. Besok mau showroom lagi. Iya, besok mau showroom lagi. Besok soal-soalnya dari question box IG aja, Cel. Oke. Jam berapa ya? Enaknya. Nanti aku ini ya. Aku kasih tahu di Twitter ya. Kapan-kapannya. Jangan pagi-pagi, enggak kok, kayaknya malam aja. Atau enggak jam 6 kali ya. Jam 6 gimana jam 6? It's a little unit song di unit song apa tuh, di unit song di apa?
Din. Hah? Rider kali maksudnya. Jam 6 sore ya, Kadara. No. Jam 7 saya mau online gathering, tolong. Apa tuh online gathering? Rider ya. Jam 11 aku udahan ya. Katanya sih mau sampai jam 12. Tadi mulai jam berapa sih? Wah. Mulai jam berapa? Jam 9. Aduh. Nge-lag gak barusan? Senang aja. Nge-lag gak barusan? Aduh sayang. Aduh sayang. Tuh. Udah gak nge-lag kan tapi sekarang? Ditelepon lagi. Jason cita-citanya apa? Marah-marah. Jangan marah-marah dede bayi. Ayo. Aku sebutin dulu 100. Baru nanti ini ya. Baru nanti SS time. Ini yang pertama, makasih mertuanya. Mertuanya Lisha, kak mertuanya Lisha. Yang kedua ada Kak Febri. Yang ketiga ada Nama Rasan. Yang keempat ada TJIBJIB. Yang kelima ada Kak Charles. Yang keenam ada Kak Kucing Terbang. Yang ketujuh ada Hubi Pangeran Acel. Yang kelapan ada Kak Riri. Yang kesembilan ada XX Kaiwon. Bucinnya siapa itu gak kebaca. Yang kesepuluh ada Kak Bangdo. Yang kesebelas ada Kak Hamam. Yang ke-12 ada Kak RF. Yang ke-13 ada Kak Bintang. Yang ke-14 ada Kak Bima Danta. Ke-15 ada Kak Iqbalesh. Ke-16 ada Kak Arifin Ilham. Yang ke-17 ada Kak Sergi. Yang ke-18 ada Kak Dito CKS. Yang ke-19 ada Kak Felix Gordon. Yang ke-20 ada Isya lagi pusing. Yang ke-21 ada Kak Robi. Yang ke-22 ada Kak Dara. Yang ke-23 ada Kak Aldi Tama Sayang. Blablabla gak kebaca. Terus yang ke-24 ada RG milik Ashel. Yang ke-25 ada Kak Laura. Yang ke-26 ada Kak Eji Irawan. Yang ke-27 ada Kak Ari Ramadan. Yang ke-28 ada Kak Rido 21. Yang ke-29 ada nananya Ashel. Ke-30 ada Kak Maul _ Alonso 98. Yang ke-31 ada Kak Yusnita Roshani. Yang ke-32 ada Kak Finn Fine. Yang ke-33 ada Kak Exenden. Yang ke-34 ada Kak Fair DL. Yang ke-35 ada Java Fighter. Yang ke-36 ada Kak Nizarark. Yang ke-37 ada Kak Dika. Yang ke-38 ada Kak Rizky Ganteng. Yang ke-39 ada Kak Aji Irawan. Yang ke-40 ada Kak Anukun. Yang ke-41 ada Kak Flo Fadil. Yang ke-42 ada Ini Beruang. Yang ke-43 ada MHS Calvin. Yang ke-44 ada Kak Cokolava. Yang ke-45 ada Kak Wadidaw. Yang ke-46 ada Kak Ram. Yang ke-47 ada Kak Cula. Yang ke-48 ada Kak Oshinya Cuma Cika. Ke-9 ada Kim Jungo. Yang ke-50 ada Kamiko. Yang ke-51 ada Kak Alifami. Ke-52 ada Kak Sanjaya. Yang ke-53 ada Kak Fata Pratama. Yang ke-54 ada Generasi 9 JKT48. Yang ke-55 ada Kak Victino. Yang ke-56 ada Kak Alfarizi. Ke-57 ada Kak Gilangsa. Ke-58 ada Kodamnya Ashel. Yang ke-59 ada Kanandito. Ke-60 ada Kak Adam. Yang ke-61 ada Kak Agansam. Yang ke-62 ada Kak Hehehe. Yang ke-63 ada Kak Nyinyinyi. Ke-64 ada Kak Alex M. Yang ke-65 ada Kak Teras. Yang ke-66 ada Kak Gadis Jujur. Yang ke-67 ada Kak Dieke Marsha. Yang ke-68 ada Zeknya Adel. Yang ke-69 ada Kak Andi Chan. Yang ke-70 ada Kak Denis. Yang ke-71 ada Kak Hilman. Yang ke-72 ada Kak Asadeluf. Yang ke-73 ada Kak Raka. Yang ke-74 ada Kak Olio _ Leo. Yang ke-75 ada Kak Andi Febiadi. Yang ke-76 ada Kak Erif P. Yang ke-77 ada Kak Rasunya Acel. Yang ke-78 ada Kak Rudy Hermanto. Yang ke-79 ada Kak Razi GG. Yang ke-80 ada Kak Ebi Gada. Ke-81
ada kabada karok yang ke 82, ada kabon yang ke 83, ada kabimbim ke 84, ada ke 540, yang ke 85 ada ke apang, yang ke 86 ada ke plus 62 mi, yang ke 87 ada kayu hen. Yang ke 88 ada Kak Masrop, yang ke 89 ada Kak Muhammad FR, yang ke 90 ada Kak HKG Daming, yang ke 91 ada Kak Brian, ke 92 ada Kak Daniel, 93 ada Kak Tina Chang, ke 94 ada Kak Rengga, dan ke 95 ada Kak Fau, ke 96 ada Kak Naruto, ke 97 ada Kak Chandra Isan, ke 98 ada Kak Ren, 99 ada Kak Sausan Dwi Anggita, dan terakhir ada Kak Lemsestu. Wah, kayak ngerep ya bun. Selesai. Sekarang SS time. Nanti dede mau ngapain dede? Dede mau ngapain dede? Oh, mau ambil HP Nono, gak boleh. Gak boleh. Jangan nangis sayang. Kan dibilang gak boleh. Ayah, ini SS time tuh, dia mau nangis tuh karena gak boleh main HP. Ayo, 1, 2, 3. Aku juga mau SS PTW. Aduh. Aduh. Tutut. Wah. Lagi. Aku juga mau SS dong. Selesai, aku udah SS. Makasih semuanya yang udah nonton. Tadi yang udah 100 di podium. Aduh. Sekarang udah jam 11, kalian tidur jangan begadang. Besok insyaallah aku showroom lagi, aku kabarin lebih lanjut ya. Terima kasih yang udah nonton. Sini Dede Tafasya. Sekarang jam berapa deh guys BTW? Nih. Emang itu jamnya bener? Sini Dede Tafasya. Terima kasih. Sekarang SS sama Tafas ya. SS. Dadah. Makasih banyak yang udah nonton. Ya katanya. Ini ada 2099. Enggak deh. Ada 3031 yang udah nonton juga. Terima kasih. Yang tadi juga udah mampir. Makasih banyak semuanya. Mimpi indah. Bye-bye. Bye-bye, see you besok kalau